Jadi jangan lihat siapa yang ngomong. Lihat apa, dengarkan apa yang diomongkan. Hmm. Saya memang bukan apa-apa. Saya hanya pejalan kok. Saya hanya pengemarah. Ya. Tetapi ingat, <tuh>. yang saya sampaikan ini akan berpengaruh terhadap bagaimana kita mencetak generasi ya, muda ya. unggul. <tuh> Om Swastiastu, Salam Rahayu pemirsa Hindu Channel. Ternyata pemirsa Hindu Channel sangat mengagumi dan menunggu eh, tokoh Hindu kita yang selalu tampil di Hindu Channel. Mana nih Aji Dewa Surat Naya gitu kan? Kok nggak pernah tampil lagi? Ya biasalah pemirsa Hindu Channel. Jadi Uh, Hindu Channel pun melakukan kerjasama dengan Binro TELKOM untuk mengetahui bakat-bakat uh, generasi Hindu melakukan lomba, kita beberapa lomba, ke, uh, lomba stand up comedy dan cover ragu, lagu religi Hindu. Nah, Haji Dewa Surat Naya, sehat Ji? Sehat! ternyata banyak juga penggemarnya Aji nih. Iya ya, <laughs> kok <Kau> bisa? <laughs> eh, tapi Aji nggak pergi kemana-mana kegiatan beberapa oh, bulan ini? Oh iya, pergi sih sebetulnya. Kemana Aji kemarin? Ke Jawa Timur, ke Jawa Timur. Agenda? Sempat, agendanya ke Gresik ya, Gresik untuk memotivasi generasi muda Hindu supaya lebih militan dan hmm. meningkatkan literasi. Pas Mereka. banget, generasi <laughs> Hindu ya Ji. Iya, jadi pemirsa Hindu Channel, hari ini kita akan membahas tentang uh, bagaimana sih bisa uh, mencetak generasi Hindu yang unggul seperti itu. Yep. Uh, mungkin kalau secara dasar Ji di Pancasrada itu kan uh, ya lima dasar keyakinan yang dipercaya ya, oleh umat Hindu. Betul, nah, tapi apakah dua hal ini bisa di... Bisa menjadikan generasi Hindu itu unggul, yaitu terkait dengan karma palanya dan hmm, juga punar bawah seperti iya. itu. Nah, sebenarnya faktor utama yang sebagai penentu generasi Hindu yang unggul itu seperti apa? Uh, jadi begini ya, sebetulnya Pancasrada itu sudah memberikan peluang, mau kemana kita, mau jadi hmm. apa kita, termasuk bagaimana. Upaya-upaya yang harus dilakukan untuk mencetak generasi unggul. Ada hmm. dalam Pancasrada itu. Hanya saja mungkin selama ini tidak banyak yang uh, istilahnya mencoba. ya Kita hmm. punya lima serada. Ya, apa itu uh, Brahman, Atman, Punarbawa, Karma moksa yang dua ini yang terkait sebetulnya dengan kehidupan kita. Dan ini merupakan dasar keyakinan yang harus dikembangkan dalam upaya mengembangkan anak Hindu hmm. yang unggul. Yaitu dua yang tadi Miko sampaikan itu. Punarbawa dan Karma. karma. Mala. karma. Nah, bagaimana kok dua hal ini, dua serada ini yang menjadi salah satu penentu? Hmm. Jadi begini. Kita tahu semua bahwa sebetulnya semua manusia dalam pandangan Hindu dalam pandangan Hindu lo ya. Hmm. Dalam pandangan Hindu hidupnya ini yang menentukan lancar tidaknya dalam perjalanan hmm. adalah punarbawa dan karma pahala ini. Hmm. Sebetulnya kenapa? Kita tahu bahwa uh, seseorang ya mengalami sesuatu dalam kehidupan ini tidak lepas daripada dampak sikap dan perilaku, perilaku. sang punarbawa ya kalau beliau-beliau itu baik misalnya katakanlah demikian selalu ada di jalur dharma kita aman aman hmm. tidak ada istilahnya dalam uh, orang Bali sering mengatakan hutang kelahiran nggak hmm. ada atau kita lebih mengenal dalam bahasa agama Hindu muatan karma aman kita dan kita akan mendapatkan badan dengan kualitas jiwa yang Bagus. Dan kita bisa hidup nyaman, aman. Tidak ya, pernah berpikir tentang berbagai kesulitan. Jadi dua ini sebetulnya. Punar Bawa dan Karma Pala ini. Apakah Karma Pala itu uh, dan Punar Bawa dari kedua yang aji selalu tekankan hmm? ini menjadi pola bahwa uh, kuncinya itu ada di situ sebagai... Ya, ya. Memang di sisi lain spiritualnya harus ya, uh, ritualnya tetap, harus ya. tetap gitu kan. Ya. Kenapa pola itu yang, yang menjadi penekan kuncinya? Nah, kenapa? Karena memang tadi saya katakan bahwa muatan muatan yang ada dalam jiwa kita sekarang yang akan menjadi uh, apa namanya bagian daripada perjalanan hidup hmm. ini memang berasal dari punar bawa ya punar bawa dan juga ini kita kenal dalam uh, muatan karmanya ini. Nah kemudian ini, kalau sudah dipahami, maka Hindu juga memberikan pola-pola bagaimana meminimalisir hmm. ya, dampak buruk dari andai kata Sang Pular ini, sikap, dan perilakunya di masa hidupnya kurang baik. Misalnya, hmm. ya, kurang baik kita diberikan pola-pola itu, maka muncullah sebagai aplikasi daripada dasar-dasar keimanan atau pancasrada hmm. ini muncul yang namanya pancayatnya ini aplikasinya nah oh, termasuk oh, berkesinambungan jelas loh kalau enggak begitu untuk apa beliau-beliau sang pendahulu memberikan kita pertama pancasrada lalu ada pancayatnya untuk apa kalau enggak kalau tidak ada relevansinya nah, makanya hmm. kita harus celi. kita harus cerdas cerdas fisik cerdas spiritual maka kita kaitkan sekarang Yeah. Antara kar, uh, karma pala dan penerbawanya, ya, dengan mm -hmm. manusianya dan budayanya ini, ini dikaitkan sekarang. Jadi, manusianya dan budayanya sesungguhnya mm -hmm. itu adalah pola yang ditinggalkan kepada kita oleh para leluhur. Namun, kita harus cerdas karena beliau selalu memberikan clue yeah. kunci apa ini kita cari. Nah, ini kalau kita mampu menghubungkan, maka... Punar bahwa yang membuahkan karma pala kepada kita akan kita bisa netralkan atau hmm. minimalisirkan hmm. dengan manusianya dan budayanya ini. Nah ini kita harus cerdas masalahnya kapan kita mengawali pelaksanaan manusianya atau pra-manusianya. Hmm. Ada istilah pra loh kalau saya menggunakan istilah pra-manusianya. Lalu ada manusianya ya dan budayaannya. Pra itu sebelum, ya? sebelum 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 manusia kapan mulai yeah. boleh dilakukan hmm. manusianya itu. Itu pra. Yeah. Nah, ini barangkali yang membutuhkan sedikit perhatian lebih. Apa sih pra itu? Bagaimana sih dampaknya? Apa sih yang harus dilakukan? Sehingga nanti utuh ada pra manusianya, ada manusianya, ada manusianya setelah ya, belakangan kalau dibutuhkan sesuai dengan terjadinya sesuatu masalah mm -hmm. baru kita lakukan itu tapi yang jelas ini penting banget kalau kita ingin bicara bagaimana mencetak anak Hindu yang, yang unggul. unggul sejak dini harus ada yang harus dilakukan Apa tidak ujuk-ujuk ya? langsung unggul lah karena ingat punarwah yeah. ini kan ada sebelum kita lahir sebelum nah, kita lahir Ji, mungkin kak pemirsa di channel juga kan yang Mengikuti kita, nih Ji, yeah. mereka kan tidak hanya umat Hindu yang dari Bali saja, Betul. dari Jawa saja. Yep. Nah, ada nggak sih contoh yang memang secara sederhana itu bisa kita terima semua, <laughs> uh, gitu misalnya. Misalnya yang di Ji, uh, saya, uh, Jatmiko Alfian, yep. ini uh, unggul dalam bidang uh, media yeah. seperti ini. Okay. Nah, kawan saya si... Adit ini hmm? dia bahasanya lancar okay. bahasa Jepang, bahasa iya. Cina, bahasa uh -huh. Inggris, iya. empat bahasa dia kuasai. Betul. Gitu kan. Uh -huh. Nah, akhirnya si si Jatmiko ini minder dengan anak ini. <laughs> Tetapi anak ini tidak memiliki kemampuan seperti Jatmiko. Iya. Nah, konteks unggul ini seperti apa sebenarnya? Ah, jadi nah. begini. Kedua kompetensi baik Jatmiko yang uh, apa yang dimiliki Jatmiko maupun yang dimiliki Adit ini juga agak lepas dari tidak lepas dari benar bawa, nah, gitu. ya. Nah sekarang yang kita maksudkan unggul tentu di bidang masing-masing. <SILENGALAN> Jack Miko ini tidak hanya sekedar unggul di lingkungan kita saja, <SILENGALAN> tapi meluas dia, ya. Kalau perlu menasional dia, bahkan mendunia, ya. Nah demikian juga adit, ya dia nggak sekedar bisa bahasa, tapi dia juga punya peluang di bagaimana dia menduniakan dirinya baik ke Jepang, ke hmm. Cina dan lain sebagainya keunggulan yang maksimal. Kenapa? Karena sekarang ini sebetulnya boleh dikatakan ya banyak para ahli mengatakan manusia sekarang ini kompetensinya tidak lebih dari lima persen kok. Lima hmm. persen. Nah kita ingin umat Hindu, anak-anak Hindu itu unggul sampai melebihi apa yang disampaikan oleh para ahli itu. Hmm. Mungkin 20 persen, meningkat lagi sampai 30 persen. Kalau perlu 50 persen, bahkan sampai 80 persen. Nah ini, jadi unggul di bidang masing-masing dan mampu tidak hanya menusantara, tapi mendunia. Yeah. Nah, <laughs> itu. Dan ini polanya ada. Yeah. Bukan tidak ada, tapi ingat tadi sudah saya sampaikan, penentunya paham tentang punar bawa, ini siapa, bagaimana dulu punar bawaunya baik apa buruk. Tapi kalau toh juga kita tidak pernah tahu seperti apa sikap dan perilaku sang punar bawa, ada cara yang umum. Artinya apa? nggak perlu tahu itu pun Artinya, apa kalau dia, misalnya, sikap dan perilakunya buruk dengan melakukan satu ritual yang, yang sederhana, misalnya, yeah. yang buruk ini akan diminimalisir. Kalau toh sang punar bawa itu baik, maka terjadi proses peningkatan hmm. kebaikan tadi semakin menjadi lebih baik. Nah, apa polanya? Kan ini yang harus yeah. dicari, sebetulnya tadi, admin mengatakan. Ada nggak pola, ya, pola sederhana? Kan bukannya untuk umat itu di Bali saja, <laughs> ya kan? Di Jawa misalnya kita tahu ada namanya ruatan kalau di Jawa. Di Bali ada namanya bayoh. Bayoh oton ada. Lalu bayoh yang bolong ini, yang bolong itu artinya kekurangan-kekurangan setiap orang juga ada bayohnya. Bagaimana menutup bolong-bolong ini? Namanya bayoh. Bayoh artinya apa? Penebusan dosa ini saya baca dari sebuah buku. Ini hmm. penebusan dosa, makanya dikatakan juga pembayaran utang-utang kelahiran. Artinya, kalau sejak dini kita bisa membayar utang-utang ini, maka nanti ketika mulai berkiprah di masyarakat kita akan mendapatkan yang lebih baik, yang terbaik bahkan. Berarti kita punya utang nih. Jadi. Nah, semua manusia pada umumnya punya kekurangan, makanya dikatakan, dikatakan punya kekurangan. Yes, yes. tidak ada manusia yang sempurna. Yes, yes. tapi yang dimaksud sebetulnya orang yang lahir ini dia punya hutang-hutang kelahiran, yes, yes. ya satu sisi. tapi dia juga punya nilai-nilai kelebihan dari kelahiran. bukannya bukan hutang kelahiran, yes. jadi sesuatu yang lebih baik yang dibawa dari kelahiran. kalau sikap dan perilaku sang pular baut memang baik, ada yang begitu. Nah sekarang kalau kita bicara menciptakan anak unggul ini, katakanlah uh, kita tidak menganggap bahwa semuanya baik, pasti ada yang tidak baik. Nah bagaimana yang tidak baik ini supaya menjadi baik? Mm -hmm. Ada orang mengatakan ah itu kan tidak mungkin, mana mungkin kita mutusin karma? Ya boleh-boleh saja kita berpendapat seperti itu, mm -hmm. ya boleh-boleh saja kita mengatakan itu kan nasib, itu kan takdir. Tapi ingat. Hindu kan tidak mengenal takdir. Lalu, kalau misalnya semua menerima saja ya sudah, saya kena musibah. Saya terima aja. Padahal itu kadang-kadang muncul dari kesalahan sendiri. Namanya hmm. salah, kan bisa diperbaiki. Nah, ini kadang-kadang tidak terima saja, semua diterima. Sampai mati pun juga tetap susah diterima juga. Tidak pernah ada upaya. Nah, ini dalam hidup tidak boleh, harus dicari apa sih akar masalahnya apa. Cari akar permasalahan itu. Hmm. Setelah ketemu, solusinya ada banyak sekali. Solusi kita punya banyak hmm. sekali, ya. Solusi, solusi itu baik di Jawa maupun di daerah-daerah lain yang memang komunikasi dulunya masih uh, kental, ya. Hmm. Banyak sekali itu, hmm. ya. ji. Uh Siapa sih yang tidak kenal dengan aji Dewa Surat Nahaya, gitu kan Pengembara, spiritual Hindu Nusantara, oh, katanya Jadi. begitu ya? Katanya itu untuk menyenangkan hati saja. Yeah. Nah, A, apakah ada nih uh, ritual khusus untuk mencetak generasi umum? Ya, kita tadi kan kita masih bicara umum hmm. ya. Nah, sekarang begini. Uh, sejak pertemuan antara sukla dan swanita, sperma hmm. dengan ovum, ya bertemu dia hmm. terjadi pembuahan menurut ayurveda iswara mengisi atman ini menurut tiga resil. wasista susruta dan caraka hmm. jadi sejak saat itu terjadi proses dalam rahim seorang ibu ya terjadi proses sana nah hmm. sekarang ingat kalau sebuah perkawinan melalui pawiwahan hmm. katakanlah yang sah begitu bahasanya ya, yeah, yeah. yang sah secara agama itu kan harapan pertama dari Para orang tua, apa hamil? Semoga sang mantu, semoga sang anak hamil. Segera hamil! Ini artinya, apa memang salah satu tujuan dari sebuah perkawinan hmm. adalah mencetak keturunan melalui Mereka. kehamilan? Ya, tentu banyaklah hal-hal lain di luar itu. Tapi yang jelas, ini dia intinya: hmm. bagaimana kita mencetak? Kan begitu. Mereka. Nah, kemudian setelah itu, begitu hamil dokter mengatakan, oh ini positif hamil. Nah, kemudian apa yang ada dalam perasaan seorang ibu, seorang ayah, orang tua, mertua? Terima kasih ya Tuhan, terima kasih para luhur. Gak, ya kan, rasa terima kasih ini kan orang mengatakan angayu bahagia, rasa syukur. Dan ini dalam Hindu setiap rasa apapun namanya itu selalu diwujudkan dalam bentuk ritual. Walaupun hanya sederhana, misalnya ya, bulan pertama muncul angka, yuk bahagia. Lalu apa? Yang kita harapkan semoga tidak gugur karena eee. begitu. Nah, untuk itu lakukan sesuatu dengan ritual, misalnya ya sekedar canang, misalnya tidak Sekedar perlu, rumah. Tidak, tidak perlu yang aneh-aneh. Aneh ya, kalau misalnya wah, saya serius ini saking senangnya. Oke, di Jawa ada pisang ayu, udah cok bakal. ya, silahkan di Bali ada daksina, pejati ada daksina, ada segahan. Monggo. Silahkan. itu ungkapan rasa syukur dan terima kasih karena yeah. sang menantu anak sudah hamil. Lalu, ada harapan di sana, jangan sampai gugur, mm -hmm. maka adalah sesaji harapan. Misalnya, kalau mau ditambah, yeah. eh, misalnya apa? Kalau di Bali ada yang namanya sesayut, sesayut apa? Sesayut Dirgeuser, panjang umur, mm -hmm. sesayut pengendang bayu. Yeah. Nah, ini supaya sehat, bayi dan anaknya sehat. Nanti ini bulan pertama, jadi di sana ada sesaji Ucapan ungkapan terima kasih sesaji penguatan sesaji harapan ada di sana bulan pertama bulan kedua ketika terjadi perubahan fisik yang lebih uh, apa namanya lebih tumbuh di sana ada sudah mulai bentuk bentuk melengkung begitu hmm. tetap kita lakukan ritual juga ya mungkin sekedar canang dan sengahan terima kasih ada harapan semoga tidak gugur bulan ketiga miko ingat kalau bulan ketiga biasanya orang ribut, wah dia kenapa muntah-muntah ngidam, oh, loh kok pakai ngidam, kenapa sih harus ngidam, kenapa bulan kedua nggak ngidam, kenapa kok bulan tiga yang banyak disorot ngidam. ngidamnya ini, apalagi ngidam itu harus diturutin, misalnya suaminya suruh manjat pohon, <laughs> iya agak ngiler dia ya. Ke pasar <laughs> Katanya alasannya Pak supaya ribut itu oh, kemauan bayi, ah oh, kemauan bayi kata kita nggak tahu bayi berdarahnya ya. lagi, fatalnya <laughs> lagi ketika dia udah udah nurutin nanti kalau misalnya nggak dituruti nih nanti ngiler terus oh, anak ngiler oh, gitu. <laughs> ya. Nah iya. jadi begini, kenapa sampai terjadi ngidam? Karena pada kehamilan bulan ketiga terjadi pertumbuhan dan perkembangan sang janin yang ekstrim, ekstrimnya apa? Kalau tadi kan cuma dari yang encer, bulan pertama cairannya jadi lebih kental, lebih melengkung. Hmm. Bulan ketiga enggak, ekstrem banget. Menurut Ayurveda yang saya baca ya, itu tali pusar sang bayi nyambung sama tali pusarnya ibu. Ini kan perubahan yang luar biasa ini. Hmm. Kemudian jantung si bayi berhubungan sudah dengan jantung sang ibu. Jadi apa yang dirasakan oleh sang ibu, si bayi sudah mulai ada bayangan, ada rekaman sedikit di sana. Hmm bulan ketiga ini perubahan ekstrim ini menimbulkan yang istilahnya ngidam ngidam tapi fatal hati-hati sering dikatakan tiga bulan ya hati-hati jangan sampai gugur jangan jangan uh, mengerjakan pekerjaan yang hmm. uh, apa yang berat-berat kan gitu nah tiga bulan lalu bulan keempat apa semakin rawan rawannya bagaimana bulan keempat terjadi pertumbuhan jaringan otak hmm. Dan kalau sudah otak tumbuh, otomatis lah jaringan otak kanan, otak kiri, ada yang otak kanan bersifat fisik misalnya, hmm. atau otak kiri, yang bersifat non-fisik, metafisik. Ini menumbuhkan semacam kesadaran. Nah tentu kita ingin, jangan sampai lah tumbuhnya salah gitu ya. <tuh. <tuh. Nanti aneh-aneh munculnya. Kemudian jangan sampai kesadaran juga aneh-aneh. Nanti menimbulkan karakter yang karakter unik. Yang... Nah saat keempat ini, kita harus lebih kuat lagi ritualnya. Ya tetap ada penguat, ada harapan, ya hmm. tetap ini tetap lagi dilakukan, ya. Dan kemudian plus apa? Plus penyucian, penyucian loh ya. Hmm. Jadi kalau penyucian itu tidak hanya untuk manusianya, apapun bisa penyucian apapun. itu kondisi apapun bisa. Nah penyucian tujuan apa? Jangan sampai di jaringan otaknya nih hmm. tidak tidak apa namanya tidak termasuk hal-hal yang bersifat suci. Kemudian kesadarannya betul-betul kesadaran yang kesadaran yang menyucikan. Nah hmm. ini bulan keempat nih, bulan kelima berkembang lagi, sama lagi ritualnya. Bulan keenam sama lagi ritualnya. Jadi kalau kita lihat bulan pertama kehamilan sampai dengan bulan keenam memang membutuhkan dorongan yang bersifat ritual, selain spiritual. Hmm. Ini nanti akan meneguhkan satu. Yang kedua tanpa kita sadari sesungguhnya ritual bulan pertama sampai dengan bulan ke-6 ini meminimalisir dampak buruk dari sikap dan perilaku buruk sang punar bawa. Nah ini jangan dikira ini sekedar untuk sang janin tidak termasuk isian juga termasuk hmm. yang punar bawa juga mengurangi dampak ini. Nah ini belum termasuk manusia aja tapi ini perah manusia oh. ya, ini perah ini dan ini mohon maaf mungkin sampai sekarang belum jarang dilakukan tapi saya ketika mengunjungi umat Hindu penganut wayah kaki di Banyumas mereka mengatakan loh kami sudah bulan keempat sudah ritual hmm. jadi bulan keempat tidak sekitar bulan ke 7 ya bulan keempat bulan kelima bulan keenam bulan ke 7 metoni metoni kalau di Bali namanya ya tujuh bulan lah hmm. kenapa tujuh bulan menurut lontar kuno kunodresti di Bali bahwa kehamilan pada tujuh bulan itulah baru bisa disebut sebagai manusia utuh semua organ lengkap hitung bulan hitung bulan hitung bulan hmm. walaupun semuanya itu belum stabil itu tujuh oh. bulan itu namun dibandingkan dengan delapan bulan lahir tujuh bulan itu lebih bagus oh, gitu lebih jadi. kuat dia. Hmm. kalau delapan bulan melemah dia. jadi ketidakstabilan ini sebetulnya masalah ya nah kalau bisa, normal saja lahirnya sampai umur 9 bulan 9 hari misalnya. Nah, ini dengan ritual dari bulan pertama sampai bulan terakhir, sampai menjelang lahir 9 bulan 9 hari, ini banyak sekali meminimalisir dan mencetak bagian daripada keunggulan anak-anak Hindu sesungguhnya. Hmm. Coba kita lihat. Bulan ketiga, kita nggak berharap bahwa akan terjadi tersumbatnya trans apa namanya transfer makanan dari sang ibu hmm. kepada sang janin maka bersambungnya berhubungannya tali pusar si anak hmm. si janin dengan si ibu ini penting ya ini penting banget ini kemudian juga yang kedua apa tersambungnya jantung ini kan akan menyelamatkan si anak sehingga dia semoga tidak akan mengalami kelainan hmm. jantung kan sekarang banyak anak-anak tiba-tiba bocor jantung dia banyak sekali kita nggak yeah, yeah. mau seperti itu kan nah, makanya bulan ketiga penting banget penting sekali bulan keempat sangat penting karena sudah mulai tumbuhnya jaringan otak di sana tumbuhnya kesadaran mm -hmm. kita ingin anak ini betul-betul nanti memahami otak kanan sama otak kiri berimbang dan kesadaran spiritualnya juga tumbuh pada bulan keempat ini pentingnya ritual bulan keempat dan ini semua berpengaruh saya ulangi berpengaruh terhadap dampak buruk dari sikap dan perilaku buruk, sang punar Bawo, satu hmm. yang kedua ini memberikan dampak yang sangat baik terhadap sikap baik sang punar Bawo. sehingga nanti akan meningkat. Dia setelah lahir, dia istimewa. Nanti ini anak ini ya, jadi dua sisi ini hmm. ya. Nah, ini mungkin yang perlu dipertimbangkan oleh kita semua, dan saya mohon ya, saya mohon supaya ini juga menjadi perhatian daripada sulingi selingi kita. Hmm. karena ini berke, kita berkepentingan untuk Jadi waris, peran, kan? peran dari untuk menjadi, mencetak generasi unggul itu seperti yang dipesankan Aji tidak hanya dari pribadi Aji Nggak saja lah. tidak hanya pribadi kita semua aja juga ya. ya. peran para sulinggi betul para, para pinandite para pandite pemandu, para tokoh ini. para tokoh adat juga artinya begini jangan wah Pak Dewa itu apa ngomong apa sumurnya mana <laughs> coba ya coba dengan renungan hmm. apa ya karena bagaimanapun juga kita bertanggung jawab terhadap generasi berikut ini Miko nggak hmm. bisa kita hanya wah tidaklah sastranya tidak mungkin itu pada waktu itu bukan apa-apa bukan begitu caranya jadi jangan lihat siapa yang ngomong lihat apa dengarkan apa yang diomongkan hmm. saya memang bukan apa-apa saya hanya pejalan kok saya hanya pengembara ya. <laughs> tetapi ingat oh. yang saya sampaikan ini akan berpengaruh terhadap Bagaimana kita mencetak generasi, generasi muda unggul. Nah, setelah itu, setelah lahir masih banyak ritual. Itu sudah masuk kualifikasi manusia. Nah, sebelum masuk ke, <laughs> Ji, sebelum kita masuk ke seberapa ya. jauh dan sampai mana batas kita melakukan ritual itu Yap. untuk uh, mencetak generasi unggul. Ya. Hindu Channel kali ini akan berbagi giveaway. Hmm. Silakan. Gitu kan? Jadi kenapa Hindu Channel berbagi ya. ya agar semangat kita sebagai anak muda dalam berkarya juga Betul. didukung oleh uh, umat sedharma oleh generasi Hindu tentunya. Nah, kita sudah siapkan giveaway-nya yaitu baju. Nih, Gigi bajunya bagus sih ini. Bagus. Uh -huh. Apalagi udah apa dekat dengan aji gitu kan. Iya, iya. Ini yeah. pengembara ini loh, pengembara spiritual <laughs> Nusantara ini loh. <laughs> kita akan kita sudah uh, acak sekitar 10, namun mm -hmm. yang kita pilih hanya dua. Yap. Di video kali ini kita akan pilih dua. Nah. Oke. Okay. Sudah si kita siapkan ini ada 10 10 uh, para komentator Hindu Channel. <laughs> Oke. <Okay. laughs> nah, Nanti kita coba putar nah sambil kita menunggu kru kita nih, Ji. Hmm. Diundi ya? Nah, di oh, Oke, okay. bagus ini. Nah. Bagus, bagus, nah. bagus. Udah ya? Aha, Bisa bagus. mulai ya? Satu, dua, tiga. Kita acak. Yap. Siapa nih, Ji? <laughs> <laughs> kita lihat. Jangan tangan. sampai Aji Dewa surut lagi. Janganlah. <laughs> Kita lihat siapa yang beruntung ini. Coba, coba, coba kita kasih <Syukur> <Syukur> sudi, iya, ah, Oke, mandi, sugu, <Syukur> amarang, Adik Sugeng Amer, Sugeng uh, siapa itu? Sugeng Amer, ya? Sugeng ada, 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 sugeng ya ada, belum, belum, ada, dikit lagi dikit lagi dikit lagi, ada, ada, oke ada, 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 dan untuk mendapatkan ini akan kita kirim sampai ke depan rumah sampai rumah sampai <laughs> di dalam rumah, rumah. Ya? kalau orangnya di dapur sampai dapur dilemparkan dilaporkan. ke rumah jangan jangan dilempar jila Oke dengan cara e, DM ke Instagram Hindu Channel kirimkan nama lengkapnya kemudian nah ini di screenshot dulu di screenshot nanti kalau nonton ya pemirsa Hindu Channel terus kirimkan buktinya alamat lengkapnya nomor handphonenya lah, udah nggak apa-apa. Selengkap mungkin kita akan kirim lengkap. Nah, satu lagi nanti kita lanjut ke topik yang menjadi generasi Hindu unggul, seperti itu. Oke. Okay. Nah, Ji, sampai kapan, Ji untuk kita mencetak generasi unggul? Ah, uh, yang dimaksud tentu sampai kapan kita melaksanakan, hmm, melaksanakan ritual ritualnya. Ya. ya, karena begini ya, uh, banyak orang protes, kenapa sih Hindu banyak ritual? Hmm. Loh, memang Hindu itu agama ritual kok, itu cara yang paling mudah. Gini, gini. Acara, itu cara yang paling mudah untuk uh, mencapai sesuatu gini, gini. dengan ritual. Nah jadi begini, setelah lahir ya akan ada, eh, jelas sudah manusia aja ini ya, beberapa rangkaian, misalnya usia sekian misalnya. Nah pada saat usia bayi 12 hari itu pemberian nama, ya pemberian nama si bayi hmm. itu nama karanam namanya, ya ritualnya namanya nama karanam. Nah di sana juga biasanya ditanyakan kepada orang pinter apa sih utang-utang kelahirannya -utang maksudnya apa siapa tahu dulu sikap buruk dari sang punarbae hmm. ya ada utang-utang yang belum bayar janji-ingkar janji, -janji ingkar, ya pengingkaran janji dan sebagainya ini harus diselesaikan karena dia berdampak buruk kepada hmm. si bayi ini biasanya umur 12 hari sudah ketahuan itu sudah tahu oh dia dulu pernah berjanji begini ternyata belum melakukan maka ada ritualnya membayar janji itu. Yeah. Ya, dan misalnya, ada hal-hal lain. Yang paling berat adalah ketika misalnya, yang perasaan alami ya, ternyata yang benar-bawa itu, seorang dokter, yang mati ditusuk oleh pasiennya ketika beliau ini PTT di wilayah timur Nusantara. Hmm. Nah, ini yang menerima pendapat punar bawa ini, aduh minta ampun, sangat menyusahkan orang tuanya. Hmm. Tapi kita telusuri, ada apa sih? Oh, ternyata yang punar yang memang mati terbunuh. Dan dia membuat dendam dan sakit hati yang luar biasa. Nah, ini kan harus disempurnakan ini. Jadi, oh, yani jadi yang emosional si yang punar bawah ini sangat tinggi sekali. Sangat sih. tinggi. Berpengaruh terhadap si anak ini. Dan hmm. memang agak telat ketika kita tahu. Kondisi ini. Hmm. Sampai anak itu TK kita baru tahu. Aneh sekali anak ini. Kenapa ya? Sampai pernah anak ini... Minta pulang kembali, malam. Ah, kebetulan orang tuanya mampu. Pulang kembali sampai di Bandara Ngurah Rai jam 12 malam. Minta balik ke Jakarta lagi. Tidak mau pulang ke kampungnya. Bayangkan. Pulang lagi. Nah ini kan sesuatu yang unik. Aneh gitu loh. Dan apa namanya ya? Orang bilang kebangetan. Oh ternyata. Lalu apa yang kita lakukan? Kita sempurnakan si dokter itu. ya Kita entas si dokter itu. Selesai. Dan sekarang jadi bagus, malah sekarang dia juga kuliah kedokteran. Mm -hmm. <laughs> nah seperti itu. Dan jadi sampai kapan? Dan uh, rangkaian setelah lahir sampai pawiwahan harus dilakukan ritual-ritual mm -hmm. yang sejak hamil bulan pertama sampai pawiwahan ini akan banyak sekali meminimalisir mm -hmm. dampak buruk dan meningkatkan perilaku baik sehingga kualitas jiwanya yang menerima penerbangan ini luar biasa. Inilah sebetulnya keunggulan yang kita bisa dapatkan melebihi target kita. Target kita kan yang buruk, supaya dia menjadi unggul, kan gitu. Yeah. Ini nggak yang baik aja bisa meningkat unggulnya. Nah, lalu bagaimana halnya? Ini saya tambahkan sedikit ya. Bagaimana halnya kalau masalah itu muncul setelah perubahan? Masalah rumah tangga, masalah karir. Sering masalah terjadi. Sering terjadi masalah pekerjaan, dan tidak bukan tidak mungkin kemudian terjadi perceraian nah hmm. ada ada ceritanya nah apa yang harus kita lakukan? ada manusianya yang hmm. mampu menetralkan itu saya sudah berkali-kali membuktikan itu kok memang itu bisa berhasil tergantung dari yang memandu pacaran. Okay. nggak bisa sembarangan pernah itu disampaikan di ya, juga. iya pernah kita singgung dulu Nah, video-video sebelumnya aja di <laughs> naya udah banyak sekali <laughs> nah ini ada di Jawa ada yang namanya ruatan, bahkan di Jawa ruwatannya banyak sekali. Anak yang lahir, misalnya anak pertama laki, anak kedua perempuan, ketiga laki, nah ini ruwat. atau anak tiga-tiganya lagi-lagi diruat lagi. Nah yeah. di Bali ini sangat populer dan sudah dilaksanakan sejak berpuluh-puluh tahun, mungkin berabad-abad. Namanya bayu. Mm. Ba Tadi sudah saya sempurkan dalam uh, perbincangan kita, bayu oton. Yeah. Biasanya dilaksanakan pada saat hari lahir oton. Tapi ingat, boleh saja dilakukan orang yang hari lahirnya sama. Selama ini kan dilakukan dengan sesaji yang sama, bantarnya hmm. sama, tiga orang lahir, hari lahirnya sama, bantannya sama. Tapi ingat tiap-tiap orang ini walaupun adalah hari, hari sama memiliki memiliki punar ya, yang berbeda-beda karakternya sikap dan perilaku berbeda-beda. Oleh karena itu sebetulnya yang ideal adalah sesaji untuk tiap-tiap usia pada ritual Bayi hoton tidak bisa sama hati-hati, hati-hati. Maka kadang-kadang bayi ini bisa berhasil dengan baik, bisa juga tidak. Nah kita lanjut, kita lanjut ini. J, topik selanjutnya itu menarik sekali. <tuk> Oke. Okay. Luar biasa Haji. Nah uh, pemirsa Indu Channel mungkin durasinya sangat panjang, <tuk> tapi kalau pemirsa Indonesia Channel benar-benar simak, tidak akan kerasa lah ya. J. Iya. Karena ini uh, uh, sebuah. Tapi bagaimana ya memang bahannya panjang, banyak kok <tuk> dipotong kalah sebuah... Sebuah pengetahuan yang memang, uh, apa namanya, realitanya dapat sekali aja. Oh iya, apalagi Sama. aja orang-orang lapangan, orang-orang ya. praktik di lapangan sekali. Nah, pemirsa, di channel tinggal satu lagi, kita masih punya hutang nih, giveaway-nya. Oke, oh, gitu. okay. silakan, silakan sekali Kali lagi nih, terakhir. Oh gitu. Nah, uh, jadi giveaway-nya satu aja dulu. Oke, okay. gitu kan? Uh -huh. Nah, di video selanjutnya kita akan ini yep. karena. Kita stok baju kita sangat banyak sekali, <laughs> iya, gitu. iya, iya, oke. Okay. Nah, terima kasih, haji Dewi Surat sama, sama sudah uh, memberikan pemahaman baru, pengetahuan yep. baru tentang gimana sih untuk menjadikan generasi Hindu itu unggul. Gitu. Betul, dan percayalah pada diri Anda sendiri, rekan-rekan Hindu, generasi Hindu, bahwa setiap uh, pribadi memiliki kemampuan yang luar biasa. Yep. Dan tunjukkan kepada orang tua, tunjukkan kepada lingkungan, tunjukkan kepada kita semua bahwa kita mampu. Akhir kata kita tutup bersama dengan Aji Dewa Surat Naya dengan Paramasanti. Om, Om Santi, 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 Santi 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 Om. Terima kasih. Terima kasih semua. <laughs>